Yong, Starlighters, kini saatnya Ruby kembali hadir menjumpai kamu dalam Starlight, your one-stop infotainment and lifestyle update. Dan seperti biasa, Ruby telah memiliki beragam informasi menarik dari dunia hiburan tanah air, Hollywood, dan juga K-pop. Kabar gembira bagi kamu para L. Kabarnya, Kang In dan Itok menyapa para penggemarnya pada hari Kamis kemarin. Kira-kira seperti apa ya informasi lengkapnya? Berikut liputannya untuk kamu. Annyeong Starlighters, dua personel Super Junior Itek dan Kang In memenuhi janjinya untuk bertemu dengan penggemarnya yang disebut Elf di Jakarta loh. Dalam acara Korea Festival yang berlangsung di Lotte Shopping Avenue, Itek dan Kang In tebar pesona nih ya kabarnya di hadapan para Elf pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015. Demi melihat Itek dan Kang In, para Elf rela berangkat sebelum matahari menyapa lo Starlighters. Dan tak hanya dari Jakarta, beberapa dari mereka berasal dari luar kota. Saat sampai di venue, fans tak henti-hentinya meneriaki nama dua opa unyu ini. Terlihat ganteng mengenakan setelan jas hitam, leader Super Junior itu menyapa para fans yang telah memadati venue. Dan kabarnya nih Starlighters, gak hanya Itek loh, Kang In pun sempat memberikan sambutan di panggung acara K-Festival 2015. Setelah memberikan 1-2 patah kata, Itek dan Kang In bersama dengan para petinggi duta besar Korea lainnya melakukan pengguntingan pita sebagai simbol Korea Festival 2015 resmi dibuka. Wah, seru banget ya Starlighters. Well Starlighters, selain kedatangan tamu spesial dari Super Junior, K-Festival ini kabarnya akan semakin meriah dengan adanya K-Performance Festival, K-Food Festival, K-Travel Festival, K-Animation, dan K-Pop Festival. Wow, debak! Wah, seneng banget ya bisa ketemu dengan dua opa unyu ini, Opa Sarange. Dan kini saatnya Ruby untuk pamit undur diri. Jadi tetap kunjungi situs kami di www.liputanom.com. Akhir kata, saya Ruby pamit untuk Starlight, your one-stop infotainment and lifestyle update.